sendiri siapa mau jadi juara. Bersama Ruang Guru, akulah sang juara. Sebelum tadi kita masuk ke iklan, Sahid nyampai di pertanyaan 10 juta rupiah. Dengan pertanyaan Pancasila, pilar ideologis negara, terdapat 5 sila dalamnya, siapakah pencetus lambang Pancasila? Dan Sahid sudah memakai bantuan yang terakhir, yaitu search di internet. Dan Sahid menjawab A. Soekarno. Ini berdasarkan dari Google yang dia search. Oke, okay, Sahid, let me tell you something. Sahid. Salah Google entah. Bukan. Apa? Yang kamu searching benar, siapakah pencetus lambang Pancasila? Oke? Okay? Kamu menjawab A. Soekarno. Seharusnya semuanya ada di Google, kan? Iya. Iya, kan? Iya, Kak. Benar ada di Google, Sahid. Tapi mohon maaf, jawabannya bukan Soekarno. Karena kamu bacanya kurang. Kamu ya, langsung melihat nama pertama yaitu Soekarno dan kamu langsung menganggap bahwa itu Soekarno. Padahal kalimatnya seperti ini. Coba. Aduh. Akhirnya pada 20 Desember 1945 1949 presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, itu yang kamu baca, menunjuk Sultan Hamid kedua. Sayang sekali kamu bacanya kurang panjang. Buru-buru ya. Ya. Jawabannya ada di sini padahal. Oh, tapi sudah terlalu terburu-buru. Tapi tidak apa-apa. Sahid, kamu pulang dengan total 3.500.000 rupiah. Mantap. Terima kasih semuanya udah pada nonton. Thank you Melanie Ricardo, Roy Ricardo. Sahid sini maju ke depan, Sahid. Maju. Kalau kalian ada yang mau ikutan bisa di mana Yuki? Bisa banget langsung ikutan daftarnya di Instagram kita @siapamaujadijuara_transtv ini ada di bawah sini. So thank you guys so much for watching. Aku Yuki Kato. Aku Boy William, terus nonton Siapa Mau Jadi Juara. Bersama Ruang Guru. Akulah sang juara.